Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-55, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Kesehatan menggelar sunatan massal. Namun sunatan massal kali ini unik, para pesertanya diberikan fasilitas gadget sebagai alat bermain sehingga tidak merasakan sakit saat digigitan. Beginilah keseruan bocah-bocah peserta sunatan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Mereka diberikan fasilitas gadget oleh panitia untuk bermain game online agar tidak merasakan sakit saat digigitan. Selain itu, peserta juga diberikan beberapa pilihan permainan, diantaranya main game online, menonton film kartun, atau membaca cerpen. Namun kebanyakan para anak-anak yang mengikuti sunatan lebih memilih permainan game online karena mereka sangat terhibur sehingga mereka tidak merasakan sakit. Bahkan pasien pun bisa langsung menggunakan celana tanpa harus menggunakan sarung. Kegiatan ya untuk membekali diri ya untuk hidup sehat, memberi contoh kepada masyarakat, kemudian meningkatkan pengabdian. Tak kalah pentingnya adalah sebenarnya kami memupuk kebersamaan, kerukunan satu petugas dengan petugas yang lain dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional ini. Dalam kegiatan ini juga diberikan pelayanan kesehatan secara gratis untuk masyarakat. Bahkan panitia juga mengadakan beberapa permainan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya lempar tepung terigu, lomba karaoke, senam sehat, menghias buah, dan bola dangdut. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal iNews melaporkan.